Masa saya cakap Melayu dekat Jakarta, bang, ni satu berapa eh? Oh, cuma RM50,000. Oh, RM50,000. Murahnya. Dari Malaysia je. Ah, dari Malaysia kenapa? Kalau dekat Malaysia ni dia banyak lorat. Contoh ada lorat Melaka kan. Lorat Melaka. Kamu mau pergi mana? Hang nak pergi mana? Tapi kalau alah, terdapat juga filem animasi Malaysia yang ditayangkan di wayang, mendahului kutipan filem animasi antarabangsa. Terbaik. Halo, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari ya. Sari doakan kalian tetap dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya juga. Amin. Ini abang seorang orang Malaysia, dia datang ke Jakarta, Indonesia. Lepas asal jumpa orang Indonesia ataupun yang di Jakarta sana, orang itu mengatakan atau menanyakan satu hal ini saja. Bukan abang ini saja ya, saya orang Indonesia, dia tahu saya balik daripada Malaysia, dia juga tanya hal ini tahu. Mungkin sebagian daripada kalian orang Malaysia, kalau datang ke Indonesia, mereka bertanya, kalian dari mana? Dari Malaysia. Mesti dia tanya ini juga. Ada yang boleh terke apa itu? Oke, teman-teman. So, jom kita dengar pengalaman abang ini ketika dia sampai di Jakarta dan mereka tahu abang ini orang Malaysia. Seperti apa? So, jom kita tonton video ini. Masa saya cakap Melayu dekat Jakarta, bang, ni satu berapa eh? Oh, cuma RM50,000. Oh, RM50,000. Murahnya. Dari Malaysia je. Ah, dari Malaysia kenapa? Jadi Upin Ipin, Upin Ipin, Upin Ipin, dari pas mendarat di bandara juga Upin Ipin, Upin Ipin, Upin Ipin terus. Dari sampai bandara, pergi sini, 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 asal tahu kita daripada Malaysia, orang Malaysia ke, ataupun macam Sari orang Indonesia, sudah lama di Malaysia gitu, mesti dia akan tanya, Kak Sari, Upin Ipin sudah besar? Kak Sari, Upin Ipin kakak sudah pernah jumpa? Gitu ya. Abang ini pun merasakannya ketika di Jakarta ya. Jadi Upin Ipin itu pakai lorat, lorat Melayu mana? Ya, Upin Ipin tu pakai lorat Melayu yang semua orang Melayu dekat Malaysia ni cakap, Kak Rus, Kak Rus, macam tu, Kak Rus, Kak Rus, ayam goreng dah masak ke belum? Orang Malaysia banyak tak tengok Upin Ipin sebenarnya. Macam ni, orang Malaysia akan cakap bahasa Upin Ipin tu standard lah. Tapi kalau dekat Malaysia ni dia banyak lorat. Contoh ada lorat Melaka kan. Lorat Melaka besau. Besau tu besar. Ya, besau tu besar tu lorat Melaka. Kalau lorat Negeri Sembilan pula, lorat Negeri Sembilan dia macam, kau nak pergi mana? Kamu mau pergi mana? Dia akan cakap kayak gini. Kau nak pergi mana? Macam lebih kurang dalam bahasa Minang lah kan. Orang Negeri Sembilan tu, Negeri Sembilan dengan Minang Padang tu dia ada lah. Sikit-sikit lah kayak gitulah. Dia ada. Kalau orang Pinang pula, Pulau Pinang, contoh dia, kamu mau pergi mana? Hang nak pergi mana? Tapi kalau Upin Ipin tu dia standard. Standard bahasa Melayu, bahasa Malaysia, orang Malaysia pakai macam tu. Paham tak? Segitu obsesnya orang Indonesia yang bertanya itu kepada kita-kita ini ya. Mungkin itu yang paling dikenalnya aku daripada Malaysia. Karena mungkin tiap-tiap hari mereka nonton di TV. Jadi dalam hati mereka itu Malaysia ya Upin Ipin. Ya terus tanya Upin Ipin. Mana Upin Ipin? Oh, mana? Aku pun tak tahu. Kok tanya aku pula? Bukan hanya animasi Upin Ipin saja ditayangkan di Indonesia. Ada juga Boboiboy, Sari lihat. Agent Ali ya, betul kan? Dan masih banyak lagi animasi-animasi buatan Malaysia yang sangat populer dan terkenal.
Oke teman-teman, so jom kita tonton video ini. Ini dari Wow Faktau, ada 10 animasi yang terkenal sampai luar negara. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Kehebatan animasi Malaysia kini tidak kurang hebatnya apabila terdapat banyak filem dan siri animasi yang berkualiti dihasilkan kebelakangan ini. Malah terdapat juga filem animasi Malaysia yang ditayangkan di wayang mendahului kutipan filem animasi antarabangsa. Terbaik! Untuk video kali ini, Fatou ingin membawa anda semua ke wayang untuk menonton. Dalam wayang mana boleh bising? 11 animasi terkenal yang dihasilkan di Malaysia. Pipik, butang apa ni? Subscribe! Cuba kawan-kawan tekan. 11. Okay, 11. Awang Kenit. The Amazing Awang Kenit adalah siri televisyen kanak-kanak animasi Malaysia yang dihasilkan oleh Seed Studios. Animasi ini mengisahkan tentang seorang budak lelaki bernama Awang yang menjaga keamanan negeri Indra Sakti dari ancaman segala bentuk kejahatan yang menggabungkan unsur-unsur aksi dan komedi. Pada tahun 2015, siri animasi ini mencatatkan jumlah tontonan sebanyak 2.4 juta setiap minggu di Malaysia. Wow. Dan ia juga ditayangkan di saluran Mediacorp Suria di Singapura. Oh, di Singapura juga ya. 10. Dunia Ica. Dunia Ica adalah satu siri animasi Malaysia yang dihasilkan oleh Adin Multimedia. Animasi ini menceritakan kisah Ica, watak utama yang secara tak sengaja menemui kawannya di dunia dimensi yang berbeza. Siri ini dikeluarkan dalam versi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Kedua-dua versi menggunakan pelakon suara yang berbeza. Siri ini disiarkan di TV3 pada tahun 2011 dan Nickelodeon pada tahun 2013. Wow. Sampai Nickelodeon juga. Bola Kampung. Bola Kampung. Bola Kampung. Bola Kampung. Bola Kampung. Bola Kampung The Movie adalah filem animasi 3D Malaysia yang ditayangkan pada 2013. Berdasarkan siri animasi Bola Kampung yang dihasilkan oleh studio yang sama yang menghasilkan Super Strikers, iaitu Animasia Studio. Animasi ini merupakan filem animasi Malaysia pertama yang dihasilkan dalam teknologi stereoscopic 3D. Apa maksud stereoscopic, korang tanya? Secara mudah, untuk menonton filem ini, korang memerlukan cermin mata khas dan objek yang ditayangkan seolah-olah akan timbul dan berada di depan mata korang. Wow. Filem ini menelan belanja sebanyak RM6 juta untuk menghasilkannya. Berbekal semangat jitu. Betul. Super Strikers. Super Strikers merupakan animasi bersiri yang bertemakan sukan bola sepak, dihasilkan pada tahun 2010. Animasi ini diadaptasi dari komik dihasilkan di Afrika Selatan dengan nama yang sama dan juga diilhamkan daripada komik Roy of the Rovers. Super Strikers dijadikan oleh syarikat tempatan oleh Animasia Studio yang memang tidak asing lagi dalam industri animasi ini. Sebelum terkenal di Malaysia, syabas kawanku. Animasi Super Strikers sudah mulai terkenal di Afrika Selatan, Amerika Latin dan Asia Tenggara. Animasi ini juga terdapat dalam 10 bahasa. I'm a Super Striker. 7. Pada Zaman Dahulu. Ini saya suka. Pada Zaman Dahulu merupakan siri animasi 3D di Malaysia pertama yang menampilkan teknik animasi 2D. Siri ini dihasilkan oleh Les Copac Production. Animasi ini disiarkan di televisyen menerusi saluran TV Al Hijrah dan Astro Ceria. Siri pada zaman dahulu ini menceritakan watak Ara dan Aris dan datuk mereka Aki yang menceritakan kisah popular teladan rakyat dengan pelbagai watak ikonik haiwan. 6. Puteri. Puteri ialah sebuah siri animasi pendek yang turut dibuat oleh Les Copac Production yang mula disiarkan pada 20 November 2014 di saluran TV3.
Siri Puteri menceritakan lima orang puteri yang hidup di sebuah kerajaan limau. Masing-masing lima beradik mempunyai kemampuan yang luar biasa yang apabila digabungkan mampu menjaga keamanan dan keharmonian dalam kerajaan dengan mengalahkan ancaman jahat, makhluk mistik dan sihir gelap. Hebat puteri-puteri ini. 5. Chuck Chicken. Chuck Chicken. Chuck Chicken atau dikenali Kung Fu Chicken di China. Wah. Siri televisyen animasi Flash ini dibuat oleh Animasia Studio. Animasi ini mempunyai 52 episod dan terdapat dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, Mandarin, bahasa Indonesia dan Thailand. Animasi Studio mengambil masa selama 18 bulan untuk penghasilan animasi ini dengan 100 tenaga kerja. Siri ini juga boleh ditonton di Netflix. Chop Chicken. 4. Rimba Racer. Rimba Racer adalah sebuah siri animasi 3D yang diterbitkan oleh Glue Studios. Animasi ini menceritakan tentang seorang pelumba muda Rimba Grand Prix yang bernama Tag dalam kisah beliau untuk menjadi juara terkemuka dalam sukan perlumbaan itu. Episod pertama animasi ini ditayangkan pada 25 Disember 2014 di Nickelodeon negara India sebelum ditayangkan di Malaysia di TV3. Korang boleh ke channel YouTube Rimba Racer Official kalau nak tengok animasi gempak ini. 3. Rimba Racer. Agent Ali. Misi ini Agent tidak Ali boleh gagal. Famous ni. Agent Ali merupakan sebuah siri animasi Malaysia yang diterbitkan oleh Primeworks Studios bersama Wow Animation dan ditayangkan pertama kali di TV3 mulai 8 April 2016. Animasi ini berkisar mengenai seorang murid darjah 2 bernama Ali yang menjadi seorang ahli perisikan untuk sebuah pertubuhan rahsia Tempoyak Udang. Secara terpaksa kerana tidak sengaja melibatkan diri dengan misi pertubuhan tersebut menentang musuh. Bang, nasi lemak satu. Kau nak lawan apa? Tempoyak Udang. Tempoyak Udang. Agent Ali merupakan siri animasi pertama yang dijadikan Harta Intelek Media Prima Berhad atau MPB dan filem animasinya yang pertama ditayangkan pada 28 November 2019 di Malaysia, Singapura dan Brunei dengan kutipan sebanyak 30.05 juta ringgit. Tiba-tiba sakit perut. 2. Bobo Boy. Bobo Boy ialah siri animasi Malaysia yang diterbitkan oleh Animonsta Studio. Siri ini mengisahkan tentang seorang budak lelaki berumur 11 tahun bernama Bobo Boy dengan kawan-kawannya yang membentuk satu pasukan dan bersama-sama melindungi bumi dengan menewaskan makhluk-makhluk jahat yang cuba menakluki bumi. Siri animasi pertama yang berjudul Bobo Boy mempunyai 3 musim dan disiarkan dari Mac 2011 hingga Jun 2016. Bobo Boy! Dan siri berdasarkan filem pula dihasilkan selepas itu berjudul Bobo Boy Galaxy dengan 24 episod pada tahun 2016 hingga 2018. Bobo Boy mempunyai 2 filem animasi iaitu Bobo Boy The Movie mendapat kutipan 20 juta ringgit dan Bobo Boy Movie 2 mendapat kutipan 30 juta ringgit. Terbaik. Sebenarnya banyak lagi filem dan siri animasi di Malaysia ini tau. Korang tak percaya? Jom kita tengok honorable mention kita. War of the Wolves, Goliath. Okey, bukan hanya 11 saja. Super Squad, Hoggy the Globhopper, Harry and Bunny, Saladin, Diddy and Fran, Oma dan Hana, Origanimals, Diddy and Fran, Kampung Boy, Keluang Man, Usop Sontorian, Silat Legenda, The Yokies, Anak-anak Side, Kacang, Fruities, Joe Jambul dan Putih. Mungkin Fak Tau akan buat part kedua untuk tajuk video kali ini. 1. Upin Ipin. Okey, yang pertama ini. Rasanya tak ada orang yang tak kenal dengan adik-beradik kembar, kan? Bukan sahaja di Malaysia, tetapi Upin Ipin juga amat terkenal di Indonesia, Indonesia dan di dunia. Upin dan Ipin ialah sebuah siri animasi Malaysia yang dihasilkan oleh syarikat animasi Les Copa dan juga nama bagi dua watak utama siri ini. Ipin dan
Pada mulanya, Ipin Ipin disiarkan sepenuh bulan Ramadan pada tahun 2007 di saluran TV9 di Malaysia dengan tujuan mendidik kanak-kanak agar menghayati erti bulan puasa. Tetapi akhirnya menjangkaui 11 musim atas sambutan rakyat Malaysia dan Indonesia. Tapi apa, kita kan kecil lagi. Yalah, kecil-kecil lah kena belajar puasa. Betul. Atas kejayaan mendapat hati penonton serantau, Upin dan Ipin disenaraikan dalam Malaysian Book of Record sebagai animasi paling berjaya pada tahun 2011. Wow, hebat! Antara filem Upin dan Ipin ialah Gang, Pengembaraan Bermula, Upin dan Ipin, Jeng-Jeng-Jeng, Upin dan Ipin, Keris Siamang Tunggal. Pada 29 September 2010, Kugilan Padi dari Indonesia melancarkan sebuah lagu tema baru untuk Upin dan Ipin bertajuk Sahabat untuk selamanya, untuk menunjukkan semangat setiakawan antara negara Malaysia dan Indonesia. Hebat-hebat rupanya syarikat animasi di Malaysia. Semoga animasi di Malaysia terus berkembang, bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Itu sajalah untuk video kali ini. Jumpa lagi. Bye. Oke teman-teman semuanya, nah ternyata tadi 11 animasi daripada Malaysia ya. Bukan hanya itu saja, masih banyak lagi yang lainnya. Ternyata tadi apa? Didi and Friend, Adik Sari dulu-dulu waktu dia kecil suka lah itu ya. Tapi dari 11 animasi itu yang Sari kenal, mungkin yang baru-baru ini itu pada zaman dahulu Upin Ipin yang pastinya, Agent Ali, Bobo Boy. Nah itu karena Adik Sari suka nonton kan dulu, jadi Sari pun terikut juga lah nonton. Jadi nonton sama-sama gitu teman-teman. Wow, terbaik ya. Kenapa mungkin orang suka animasi-animasi Malaysia, terkhususnya Upin Ipin, itu karena mengisahkan juga kehidupan sederhana di perkampungan, mengajarkan arti persahabatan, kekeluargaan, jiran, menghargai guru, orang tua, dan mengajarkan tentang Sari lihat nilai-nilai Islam kan, dan juga ada mengajarkan puasa, perayaan-perayaan di Malaysia macam Chinese New Year, Diwali, itu juga dimasukkan dengan Upin Ipin ini. Dengan seiringnya berjalannya waktu, terkenallah di Indonesia juga, dan yang baiknya lagi untuk mengeratkan kedekatan Indonesia dan Malaysia, muncullah salah satu tokoh lagi yaitu Susanti, orang Indonesia dari Jakarta, dimasukkanlah di animasi Upin Ipin ini. Oke teman-teman, kalau kalian dari 11 animasi sampaikan tadi itu, animasi mana yang paling korang suka? Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bye, sampai jumpa.